Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel beri vonis 7 bulan penjara kepada aktor Ammar Zoni. Majelis Hakim PN Jaksel beri vonis itu karena Ammar Zoni terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Ammar Zoni yaitu mengikuti persidangan dengan sopan dan mengakui apa yang telah diperbuat. Selain itu, Ammar Zoni juga dinilai masih muda memiliki tanggungan keluarga. Oleh karena itu, Ammar Zoni dijatuhi hukuman penjara 7 bulan. Selain itu, Ammar Zoni telah menjalani rehabilitasi sejak bulan Maret 2023. Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Ammar Zoni 1 tahun penjara dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani karena melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.